Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Andre Maulana Yusuf. Jadi di sesi video gue kali ini, gue bakalan ngasih tutorial kembali, yaitu sesuai permintaan subscriber gue. Cara, ada yang minta sih cara meluruskan rambut, tapi karena gue gak tahu cara meluruskan rambut, jadi gue bakalan ngasih tahu tentang cara menebalkan, memanjangkan, dan membuat rambut lebih baik. Gitu intinya. Jadi sebelum kita ke videonya, jadi gue mau ngasih tahu ramuannya itu cukup dengan ini, lidah buaya ya, oke? Ini lidah buaya, ini buaya, oh ya. Bangsat kau. Bukannya gua bukan buaya. Jadi manfaat lidah buaya ini langsung kita searching ada aja sama-sama, oke? Bentar. Manfaat lidah buaya untuk rambut ya. Lihat manfaat lidah buaya. Ini dari Liputan 6. Kita lihat sama-sama. 6 manfaat lidah buaya untuk rambut berkilau. Yang pertama adalah untuk mempercepat pertumbuhan rambut. Oke. Enzim proteolitik pada lidah buaya bermanfaat untuk menyembuhkan dan memperbaiki sel-sel yang rusak di kulit kepala. Jadi buat kalian yang kulit kepalanya rusak, kalian bisa menggunakan lidah buaya. Rambut jadi mudah diatur. Yang kedua itu untuk yang poin ketiga, mengurangi rambut rontok. Dan buat kalian yang rontok, kalian wajib coba lidah buaya. Menenangkan kulit kepala dan hati mungkin ya. Hati mangga kayaknya. Bentar, rambut gak. Menenangkan kulit kepala. Mencegah, poin kelima, mencegah dan mengatasi ketombe. Jadi lidah buaya itu sebenarnya mengandung anti jamur, berfungsi mencegah dan mengatasi ketombe pada kulit kepala. Recommended banget pokoknya. Kalian, buat kalian mungkin wajib ya nanam lidah buaya. Yang keenam adalah menutrisi rambut. Jadi lidah buaya itu selain mengandung enzim proteolitik, lidah buaya juga mengandung protein, vitamin, dan mineral yang tinggi sehingga dapat menutrisi kulit kepala. Perawatan rutin menggunakan lidah buaya dapat membuat rambut terasa lebih kuat dan lembut dan lebih berkilau. Oke? Jadi segitu manfaat lidah buaya untuk rambut menurut liputan6.com. Oke? Jadi kalian mau tahu caranya gimana? Caranya kalian cuma perlu mengupas lidah buaya ini. Kita kupas dulu mungkin ya. Kita kupas lidah buayanya. Nah, untuk rambut kalian bisa langsung mengaplikasikan ini. Kalian cuci dulu, terutama lidah buayanya, langsung mengaplikasikan ini ke rambut kalian seperti ini. Untuk mempertebal, memperhalus, dan mudah diatur ya. Lihat rambut saya juga sering menggunakan lidah buaya. Dan buat kalian yang punya blender, kalian bisa menggunakan blender ini dengan cara menghaluskannya. Jadi dibikin seperti gel gitu atau cairan gitu. Jadi nanti tinggal kalian oleskan ke kepala ke rambut kalian secara merata. Kemudian kalian bisa tunggu selama 1 jam sebelum tidur atau setelah keramas pokoknya, oke? Kalian bisa mengoleskannya secara langsung juga. Lihat, gue sebenarnya sering pakai ini karena baik juga buat rambut, jadi agak tebal gitu.
dan cepat panjang juga. Pokoknya ini adalah rekomendasi gua secara pengalaman gua menggunakan lidah buaya ya. Jadi kita saling share aja gitu. Mungkin gak banyak video untuk kali ini, karena ini caranya juga mudah kan. Cuma bersihin lidah buaya dagingnya, lalu blender, haluskan, oleskan ke rambut. Setelah keramas, kemudian kalian bisa bilas, oke? Insya Allah itu manjur buat kalian yang rambutnya rontok, yang ingin rambutnya lebih panjang, lebih baik. Intinya kalian bisa menggunakan lidah buaya ini, oke? Jangan lupa kalian follow juga IG gue di @andreamolanesep21. Jangan lupa subscribe juga, karena dengan subscribe kalian bisa update terus tentang perawatan dari gue. Dan ini adalah perawatan yang kebanyakan alami ya. Oke, segitu aja video gue kali ini. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.